Halo bro, tetap bersama saya, Pisang Geni Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan otot forearm. Otot forearm ialah otot yang berada pada siku hingga ke pergelangan tangan Anda. Jika kita selama ini melatih otot bicep dan tricep, maka akan menjadi sebuah hal yang tidak proporsional ketika bicep dan tricep Anda menjadi besar, sedangkan otot forearm Anda masih kecil. Berikut latihan yang bisa Anda lakukan untuk melatih otot forearm. Semoga bermanfaat. Sebelum kita memulai melatih otot forearm, ada baiknya kita mengetahui anatomi otot forearm itu sendiri. Otot forearm adalah bagian lengan terdepan yang terletak di antara siku dan lengan tangan bawah. Memiliki banyak otot, termasuk flexor dan extensor fungsinya. Flexor adalah otot yang menyusun lengan bawah. Flexor juga berfungsi untuk menekuk sendi pergelangan tangan dan jari dan juga memutar atau membalikkan ke bawah telapak tangan Anda. Sedangkan extensor adalah otot yang berlawanan dengan flexor. Extensor berfungsi meluruskan sendi pergelangan tangan dan memutar atau membalik ke atas telapak tangan Anda. Nah, sudah sedikit mengerti bukan? Yuk kita latihan otot forearm. Gerakan pertama latihan forearm ialah underhand dumbbell forearm. Dengan menggunakan dumbbell, posisikan tangan untuk menempel pada bidang datar, bisa bench atau lainnya. Untuk telapak tangan menghadap ke atas dengan memegang dumbbell. Gerakan pergelangan tangan Anda ke atas. Dengan catatan, nafas seperti biasa jangan ditahan. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Gerakan kedua, overhand dumbbell forearm. Gerakannya hampir sama dengan latihan yang pertama tadi, namun kali ini dengan posisi tangan menghadap ke bawah dengan sembari memegang dumbbell. Gerakan pergelangan tangan Anda ke atas. Dengan catatan, nafas masih seperti biasa, jangan ditahan. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Ketiga, hammer dumbbell curl. Dengan menggunakan dumbbell, bisa di dua tangan atau satu persatu. Latihan ini selain melatih otot bicep Anda, juga melatih otot forearm Anda. Buang nafas saat posisi dumbbell berada di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Keempat, back barbell forearm. Latihan ini menggunakan stick barbell. Posisi awal, badan berdiri tegak lurus dengan menaruh posisi stick barbell pada belakang badan Anda. Dengan menggunakan pergelangan tangan, angkat ke atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi di setiap setnya. Kelima, one spot hand dumbbell camel curl. Dengan menggunakan dumbbell seperti dumbbell curl, namun kali ini kedua tangan berada pada satu spot dumbbell untuk lebih memfokuskan pada tangan Anda atau forearm Anda. Buang nafas saat posisi dumbbell berada di atas. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi setiap setnya. Demikian gerakan yang Anda dapat lakukan untuk melatih otot forearm. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.